19 Agustus 2020 masalah pencurian di dalam rumahnya. Pencurian itu terdiri dari beberapa perhiasan, ada cincin, ada gelang, ada cincin anak-anak, cincin dewasa, gelang lilit, gelang plat, dan sebagainya dengan kerugian sebesar Rp5.260.000. Nah, terus ketika kami tanyakan bukti kepemilikannya, yang pelapor menunjukkan surat-surat nota pembelian emas yang kita jadikan sebagai barang bukti. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan dan dapat informasi, dan yang dicurigai oleh Ibu Jumria adalah asisten rumah tangganya, yaitu Mbak Rima. Si Mbak Rima kita ambil ke sini, kita interogasi dan mengakui perbuatannya bahwa dia telah mengambil perhiasan Ibu Jumria si pelapor pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 jam 7.30 dengan cara mengambil perhiasan yang ada di dompet yang disimpan di laci almari di kamarnya si korban. Kemudian perhiasan dibawa, selanjutnya digadai di pegadaian. Hasil pegadaian digunakan untuk kebutuhan biaya hidup si pelaku ini. Berapa hari-hari bersama anaknya? Uang pegadaiannya berapa? Uang pegadaian sekitar 7 juta. Sakit hati atau pernah dimarahin? Kenapa dong? Kenapa ya? Pribadi sih mas. Masih bayar berapa sih teman? Kalau rame, loter itu 1 hari 30 ribu. Oh, per hari? Per hari itu. Iya, ada ngasih. Terus mbak, gimana cara ngambil emas-emas perhiasannya itu, gimana caranya? Berapa kemarin digadaikan mas ya? Sekitar 7 juta. Uangnya habis. Uangnya dipakai buat apa aja? Iya. Untuk apa? Kamu macam-macam. Kamu tahu tempat penyimpanannya memang sudah kamu incar atau enggak? Enggak sih, saya memang anu aja pas buka ya. Okay. Ada langsung itu gitu. Ini kepikiran menggadai dari mana? Karena niatnya kan memang enggak untuk kan orang yang jarang pakai emas, cuma disimpan. Oh, juta itu habis berapa ya? Ya, maksud saya tuh kalau anu saya tahu saya bisa balikin. Kembalikan ya. Oke. Okay. 7 juta itu habis berapa hari? Itu enggak langsung, soalnya saya gadaikan sedikit-sedikit. Gue mari cari itu, Bang. Dia mau ngasih lagi mereka sama